Ratusan warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pengusaha bunga yang tewas mengenaskan di sebuah bak kamar mandi rumah miliknya dan bangunan Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu malam. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian untuk identifikasi korban. Bahkan pihak keluarga yang mengetahui korban meninggal secara tidak wajar ini menangis histeris hingga jatuh pingsan. Korban pertama kali ditemukan oleh kakak kandung korban yang niat mencoba pintu rumah korban. Kakak korban curiga karena korban tidak berjualan dan tidak dapat dihubungi. Saat ditemukan korban tewas di dalam bak mandi dalam kondisi kepala di bawah dan kaki di atas bak. Hingga kini belum diketahui motif pembunuhan ini. Diduga korban tewas dibunuh oleh sang suami berinisial S lantaran pasca ditemukannya korban sang suami hilang. Tangannya di bawah, jenazah di dalam bak, yang tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Informasi awal apakah dia dibunuh atau gimana? Ya, setelah saya interogasi apa keluarga, ya kata keluarga, katanya kemungkinan dibunuh suaminya. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Kini polisi juga masih meminta keterangan sejumlah saksi dan membunuh suami korban.